8 cara membuat mantan minta balikan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, Allahumma amin. Ya, ego dan harga diri terkadang itu membuat buta seseorang ya. Dan saya yakin Anda yang menonton video ini itu adalah di antara orang yang egonya dan harga dirinya itu tinggi. Nah, sehingga ingin balikan tapi tidak mau meminta balikan dulu. Ingin mantanlah yang meminta balikan duluan. Ya, oke, sah-sah saja ya. Setiap hari saya pastikan ya ada kasus yang seperti ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan share ya tentang bagaimana caranya ya agar mantanlah yang meminta balikan dulu. Nah, langsung saja, dan apa saja yang perlu Anda lakukan? Ya, untuk yang pertama itu adalah berusaha tetap biasa saja. Ya, seperti tidak ada apa-apalah. Baik di kehidupan media sosial maupun di dunia nyata. Tetap berperilaku seperti hari-hari biasa. Ya, seperti tidak ada apa-apalah. Nah, tujuannya tentu membuat mantan Anda itu penasaran kepada Anda. Terus kemudian untuk langkah yang kedua itu adalah secara bertahap ya silahkan upgrade penampilan dan skill Anda ya dalam bidang yang Anda tekuni sekarang ini. Nah, untuk poin kedua ini, kalaupun mantan Anda itu tidak mengajak balikan ya, Anda itu tidak akan pernah rugilah. Dengan Anda upgrade penampilan dan skill Anda ya, membuat kualitas diri Anda itu semakin naik ya, dan bisa jadi tidak hanya mantan Anda yang kepincut, tetapi mungkin orang-orang di sekitar Anda pun ya itu mulai tertarik dengan Anda. Nah, hal semacam ini itu bisa berimbas pada poin ketiga ini. Lalu untuk poin yang ketiga itu adalah membuat mantan Anda itu cemburu. Ya benar, ketika ya sudah ada orang yang mendekati Anda ya, nah itu biasanya akan muncul rasa ketidakrelaan dari mantan. Nah, ketika Anda itu mulai dimiliki oleh orang lain, nah mantan tersebut akan galau, lebih galau. Terus kemudian untuk poin yang keempat, ketika mantan Anda itu mengajak komunikasi, ya sesekali Anda acuhkanlah atau bersikap cuek. Tapi jangan kelewatan ya, sesekali saja. Lalu yang kelima, hindari pembicaraan mengenai masa lalu. Ya, mengenai mantan dengan siapapun, termasuk jangan post ya di media sosial perihal mantan tersebut. Terus kemudian yang keenam, tetap jalin komunikasi dan berhubungan baik dengan teman-teman mantan Anda. Lalu yang ketujuh itu adalah buat mantan tetap nyaman ya ketika menghubungi Anda. Tapi jangan lupa ya untuk poin yang keempat tadi, sesekali cuek. Tapi sesekali saja, jangan berlebihan. Ya. Nah, saya rasa ketujuh poin tersebut itu sudah cukup ya untuk membuat mantan itu tergugah hatinya dan ingin balik, ya, ingin balikan kepada Anda. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Nah, terakhir sebelum saya tutup video ini, jika Anda belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share.
ya, agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda. Dan jangan lupa ya, tekan tombol lonceng notifikasinya. Ya, agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih, saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina.